Berharap bandas nih ku. Kurang lebih pengen membicarakan tentang hal-hal yang istilahnya tidak terlalu banyak ditelusuri di area berantas ya. Sementara berantas sendiri ini kan punya aliran yang sangat panjang. Nah, dari situ kita ingin berupaya untuk menjarai sesuatu hal yang tidak menjadi ini, istilahnya tidak menjadi hal pokok yang dibicarakan, dan kita mencoba memungut hal itu perbagian. Jadi kayak akhirnya kita mengambil apa saja yang berserakan di sekitar berantas, mulai dari dulu sampai hilir. Tapi untuk yang kali ini kita baru istilahnya sepertiga, hanya sepertiga bagian. Jadi biara berantas, landscape hilir. Yang kami maksud di sini landscape hilir, kita membicarakan dari Mojokerto, terutama dari Rolak Songo itu sampai ke Surabaya. Jadi kita masih belum membicarakan zona tengah dan zona atas. Jadi perasa dan perasaan. Perasa ketika kita menjadi sosok yang berbuat entah itu negatif atau positif, dan merasakan sebagai korban. Jadi kan ada beberapa faktor X yang mengakibatkan lingkungan itu ya diakibatkan oleh si yang merasa tadi. Kamu mencoba untuk menjadi sosok korban, entah itu di lingkungan misalnya sungai yang sudah dirusak atau terusak. Nah, kami mencoba menjadi ikan yang jadi korban di sana. Kemudian ya habitat-habitat yang ada di sungai yang sudah rusak oleh popok tadi, mitos tadi. Jadi ini ada dualitas yang terjadi. Efeknya ada, ya, merasa dan merasakan.